Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Sekarang kita nak berlintas langsung dari UiTM dan kita akan menyaksikan Carnival Idea Bina Negara bersama dengan rakan pelapor Ravindran yang sudah pun bersedia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Silakan Ravin. Terima kasih Ridwan di Angkasa Puri. Selamat pagi kepada penonton. Selamat pagi Malaysia. Baik saudara, seperti mana anda sedia maklum, ketika ini saya berada di Dewan Agung Tuanku Chancellor di UiTM Shah Alam Selangor untuk mengikuti program Idea Bina Negara atau lebih dikenali sebagai IBN. IBN merupakan satu platform digital bagi mengimpunkan pelbagai pandangan, idea dan input daripada keluarga Malaysia khususnya golongan belia bagi penyediaan bajet 2023 dan aspirasi belia Malaysia ke arah pembangunan negara secara umum. Untuk pengetahuan anda, setakat 30 September lalu, idea dan pandangan yang berjaya dikumpulkan adalah 12,794 daripada 10,090 responden. Ia turut melebihi sasaran 10,000 yang ditetapkan oleh penganjur sebelum ini. Keistimewaan program pada pagi ini, Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob akan melancarkan IBN sebentar lagi di Dewan di sini. Saya difaham sesi dialog antara Perdana Menteri bersama belia juga akan diadakan seketika nanti untuk mendapatkan pandangan mereka masing-masing. Untuk mendapatkan perinciannya, ketika ini saya bersama Datuk Profesor Dr. Rozia Mohd Janur, Naib Chancellor Universiti Teknologi MARA. Baik Datuk, terima kasih kerana bersama dengan kami menerusi Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Datuk, boleh tak kongsikan perincian ataupun pengisian program yang akan diadakan sepanjang hari ini? Terima kasih Ravi. Hari ini adalah hari kemuncak. Hari kemuncak kepada IBN ini yang dah dilancarkan sebulan yang lalu sebenarnya. Seperti yang Rabi sebutkan tadi, ini adalah platform untuk kita mendapatkan idea-idea daripada bukan saja mahasiswa tetapi golongan muda untuk memberikan input yang orang kata mantap untuk pembangunan negara. Jadi antaranya hari ini seperti yang Ravi sebut tadi, kita akan buat awam, dialog awam yang akan dikendalikan sendiri oleh yang amat berhormat Perdana Menteri dan semua berpeluang untuk bertanya. Dan pada masa yang sama, kita juga akan selepas ini berada di Padang Kawat UiTM di mana di situ saya dikabarkan dan kita dah rancangkan banyak aktiviti yang akan dilaksanakan hingga ke malam. So saya berharap 4,000 yang hadir hari ini ni akan bergerak ke Padang Kawat UiTM di mana ada banyak reruai yang kita dah sediakan. Pendatang daripada luar boleh datang melawat. Baik Datuk, sebagai pengurusan tertinggi UiTM sendiri, apakah perasaan Datuk UiTM dipilih sebagai tuan rumah untuk program kali ini? Saya sebenarnya teruja. Sebenarnya terima kasih sangat kepada Jabatan Perdana Menteri, JCOM, Jabatan Perdana Menteri kerana telah memilih UiTM. Saya tahu UiTM ini adalah di mana kita menempatkan 184,000 pelajar dan kita ada staf 20,000, rata-ratanya 200,000. Saya kemungkinan besarnya itulah sebab UiTM ini dipilih. Walau bagaimanapun, saya sebagai pengurusan kanan, pengurusan tertinggi, sangat teruja kerana kita nak membantu kerajaan untuk memberikan ruang. Sebenarnya yang platform yang seperti Ravi sebut tadi tu kita bantu sediakan IT tu. Alhamdulillah. Datuk, memandangkan fokus utama program ini adalah khususnya kepada golongan belia, apakah harapan Datuk sendiri bagi program yang diadakan ini? Oh, saya sangat berharap sebenarnya golongan belia ini membuka minda dan buka hati mereka kepada bahawa Malaysia ini adalah negara yang terbaik yang untuk kita diami dan kita adalah rakyat yang bertanggungjawab untuk mencorakkan masa depan negara ini. Jadi kita perlu memberikan idea-idea bernas. Kita tak kata pemimpin-pemimpin kita tidak ada idea, tapi mungkin yang muda ini akan memberikan pandangan dalam konteks mereka. Itu yang saya sangat harapkan pemuda-pemuda ini memberikan input. Apa yang mereka nak? Mungkin jenis makanan yang berbeza, mungkin jenis pendidikan yang berbeza. Kita nak dengar apa yang mereka inginkan dan kita akan cuba untuk not to say entertain semuanya tapi lebih kepada menerima pandangan tersebut supaya kita boleh orang kata apa melihat lebih jauh. Saya rasa Malaysia mesti selaras dengan 2030, mesti selaras dengan 2050 untuk kita menjadikan net zero emission country macam negara-negara luar juga.
Terima kasih Dato' atas perincian tadi. Seperti mana Dato' sebut tadi, kami berharap golongan belia akan menggunakan platform yang disediakan ini sebaik mungkin untuk berkongsi pandangan khususnya bersama Perdana Menteri sebentar lagi. Baiklah saudari, itu sahaja yang saya dapat membawakan anda dari UiTM Shalam Selangor di sini. Kita kembali ke studio bersama Ridwan. Ridwan, silakan.